punya bukti yang kuat untuk bawa kamu ke sini. Atau jangan-jangan selama ini kamu baik sama aku. Itu karena kamu mau menutupi semua kejahatan kamu. Itu semua gak benar, Emma. Emma, mau kemana? Emma, tunggu dulu. Lepasin. Kamu harus percaya sama aku. Aku tulus sama kamu. Dan bukan aku pelakunya. Aku yakin di sini ada orang yang mau menjebak aku, Emma. Ini terduga pelaku yang ingin ibu temui. Mari pak, silakan. Mari pak. Maafin aku. Jadi benar kamu yang ngebunuh Mas Alex. Kenapa kamu gak bilang sama aku dari awal soal ini semua? Ini semua salah paham, Emma. Bukan aku yang membunuh kakak kamu. Bohong kamu. Kenapa kamu gak bilang sama aku dari awal? Maaf, Bu. Tolong sekali. Tolong jaga sikap. Ya. Saya minta maaf, Pak. Bisa tolong kasih kami waktu untuk bicara. Saya janji saya gak akan bikin ribut. Baik Bu, silahkan. Tapi kami akan tetap mengawasi ibu. Silahkan. Bisa-bisanya kamu bohongin aku. Kamu itu jahat banget sama aku, Alvino. Aku udah coba jelasin sama kamu. Kenapa aku datang ke apartemennya Alex? Bukan aku pembunuhnya. Kalau bukan kamu pembunuhnya, polisi gak mungkin nangkap kamu. Polisi nangkap kamu karena dia udah punya bukti yang kuat untuk bawa kamu ke sini. Atau jangan-jangan selama ini kamu baik sama aku. Itu karena kamu mau menutupi semua kejahatan kamu. Itu semua gak benar, Emma. Emma, tunggu dulu. Lepasin. Kamu harus percaya sama aku. Aku tulus sama kamu. Dan bukan aku pelakunya. Aku yakin di sini ada orang yang mau menjebak aku, Emma. Cak, Rosa. Kenapa? Tunggu, bentar. Kamu tuh masih ngambek ya, Cak? Kamu tuh masih ngambek ya, Rosa? Gara-gara semalam. Ngambek? Enggak, aku gak ngambek. Tapi aku masih ngerasa kamu jutek gitu, dingin sama aku. Sampai telepon aku di reject, karena aku ngerti sih, biar gimana pun aku kan gak nempatin janji aku buat jemput kamu terus kita dinner. Aku juga gak enak sama kamu. Kan aku gak minta kamu jemput aku. Aku gak minta kamu datang. Apalagi diajak dinner. Jadi kalau kamu sampai gak datang ya gak apa-apa, gak ada masalah buat aku. Kamu gak marah? Enggak, aku gak marah. Aku udah bilang dari tadi aku gak marah. Terus kenapa aku telepon kamu di reject? Aku gak reject telepon kamu. Kapan kamu telepon? Semalam. Enggak, gak ada telepon dari kamu. Ini nih. Ini? Nih, kamu lihat. Gak ada kamu telepon. Tapi ini? Ya, tapi ini gak ada. Ini aku telepon. Ini buktinya gak ada di aku. Gak ada kan? Kok aneh?
aku ngerasa ada yang gak beres. Apa mungkin ibu yang reject kapan Mas Faris dan hapus recent call-nya? Jangan-jangan ibu mulai curiga aku berhubungan baik lagi sama Mas Faris. Yaudah oke, gak usah dipikirin. Udah gak usah dipikirin. Enggak, aku gak mikirin. Enggak sama sekali. Kamu gak usah mikirin. Yuk. Badan kamu. Ya. Ayo. Gimana kalau nanti aku yang kayak gitu? Aku gak mau diseret kayak tahanan tadi. Aku gak boleh panik. Apalagi ngebiarin mereka ngeliat aku ketakutan kayak gini. Mas Alvino juga gak boleh tahu sama perasaan aku. Kalau enggak, Mas Alvino pasti makin curiga. Dan yakin kalau aku yang udah bunuh Alex. Bisa-bisa dilapor ke polisi dan nuker posisinya sama aku. Tenang, Lia, tenang. Jangan bikin orang percaya kalau kamu yang terlibat sama kematiannya Alex. Percaya sama aku ya, emang. Bukan aku yang membunuh Alex. Aku akan buktikan sama kamu. Semua omongan aku tadi itu benar. Tolong percaya sama aku. Aku mohon, Emma. Oke. Aku percaya sama kamu. Tapi aku harap kamu jangan pernah sia-siain kepercayaan aku kasih buat kamu. Aku gak akan nyanyain kepercayaan dari kamu. Yang penting, kamu penuhin semua permintaan aku tadi. Kalau kamu berhasil bantu aku, membuktikan aku gak bersalah, aku akan lakukan apapun yang kamu minta, Emma.